Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat top YouTube channel ID. Kali ini saya akan memberikan informasi, yaitu tentang kartu debit atau kartu ATM bank lain digesek di ATM atau mesin EDC agen briling, teman-teman. Nah, tentunya teman-teman yang belum subscribe channel ini silakan subscribe, karena dengan mendukung channel ini tentunya kami terus bersemangat untuk membuat video-video bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Oke, dan tentunya jangan lupa share dan komen jika ada pertanyaan. Jadi sebenarnya kartu ATM Bank BNI ini adalah kartu ATM pelanggan saya, teman-teman. Dia akan melakukan transfer ke bank BRI. Jadi dia menggunakan ATM Bank BNI untuk melakukan transfer ke salah satu rekening bank BRI, teman-teman. Nah, berikut ini langkah-langkahnya, teman-teman, yaitu masuk ke menu, pilih transfer, dan pilih transfer antar bank. Silakan gesek kartu ATM-nya. Nah, di sini silakan masukkan kode bank BRI, yaitu 002, dan disambung dengan nomor rekening bank BRI yang akan ditransferkan, ya teman-teman. Nah, setelah itu setelah kode dan nomor rekening tujuan terinput, silakan tekan OK dan kita input jumlah yang akan kita transferkan, teman-teman. Tekan OK lagi, masukkan referensi, ini nomor sembarang dan bisa dikosongkan. Terus saya suruh memasukkan PIN ATM Bank BNI pelanggan saya tersebut, teman-teman. Nah, sudah ditekan OK ya. Kita tinggal tunggu. Nah, ini data pelanggan sudah ditampilkan, atau nomor rekening tujuan ya. Ini dia. Tekan OK satu kali lagi untuk menampilkan detailnya. Ini akan muncul nama rekening tujuan yang akan kita transferkan, dan tekan OK, teman-teman ya. Nah, please wait, dia akan memproses. Dan ternyata sudah berhasil. Ini dia struk bukti transfer dari ATM Bank BNI pelanggan akan ditransferkan ke rekening bank BRI tujuan ya. Nah, demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan tentunya jangan lupa dukung channel ini dengan like. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehat selalu bersama keluarga Anda, teman-teman.